Assalamualaikum Hyundai Lovers. Hari ini tanggal 23 Agustus, hari Selasa. Ini jam 1 siang. Ini depan saya Hyundai Palisade Signature Facelift. Warna hitam, interior warna navy. Ini mobil sudah pesanan orang. Ini lagi mau dicek QC. Ini dia tampilannya. Untuk velg, tampilan belakang, ini ya, desain bumpernya baru. Di lampu belakang ini kalau masuk lampu mundur dia akan mancarin sinar ke sampai ke lantai. Ini smart tailgate. Ini dia interior warna navy. Dual sunroof, kamera 360, surround view monitor, blind spot monitor, kemudian ada blue link, bisa terintegrasi melalui smartphone untuk kontrol mobil dari jarak jauh. Nah, ini tampilan bangku baris kedua, ada penghangat dan pendingin di baris kedua, dan pengaturan AC juga bisa diatur berbeda di Trizon. Trizon climate control. Ini desain juga ada soft deh, lembut kulit. Ini napa leather. Tampilan depan. Ini ada aksen kayu. Wooden panel dengan ada memory seat, speaker Infinity by Harman Kardon, ada 12 speaker dan subwoofer. Ini desain steer juga lebih baru, adaptive cruise control, full digital, 12,3 inci. Ini juga sudah full digital audio, 12,3 inch. Ini dia warna jok interior. Ini untuk blue link, road assistance dan SOS. Ini shift by wire. Untuk mesin dia 2200 cc turbo diesel dengan power 200 PS dan torsi 440 Nm. Untuk informasi test drive dan pemesanan silakan hubungi Aris Hyundai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.